Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube, Cale Success. Ya, kembali ke part 2, session kedua. Sudah nyanyi. Jadi ini sekarang kita mau dengar suara emasnya ketika mengaji. Jadi kalau dulu kisah sahabat, ada satu kisah mengatakan itu Mas Bud ketika jalan ada satu orang lagi main band, ya namanya Jarjat. Nah itu Mas Bud bilang, kalau seandainya suaramu sungguh indah, kalau seandainya suara itu dibuat baca Al-Quran maka akan lebih mulia. Maka seketika itu alat bandnya dihancurkan, kemudian Jajat menjadi ahli profesi sehingga menjadi pengampu peran. Boleh Sat, kalau kemarin sudah nyanyi, kita mau dengar suara majinya. Satu surat aja deh, atau satu juz pun boleh. 30 juz aja deh. 30 juz, oke. Nanti kita buat album non-stop 30 juz. Brutal ya. Sembarang, yang penting Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Adem banget ya. Nah, saya boleh cerita gimana sih belajar sampai bisa bagus suaranya gitu? Saya suaranya jelek saya. Iya, tapi kebanyakan apa ngaji, kalau kebanyakan ngaji mulutan ya. Pengalaman belajar Fatihah gimana sih? Ya, pengalamannya ini belajar tadi itu kan belajar tadi duluan. Saya menunjukkan dari nol. Belajar tajwid 1 tahun, tapi belajar Al-Fatihah itu lama, karena 4 bulan. Belajar Fatihahnya ini? Ya, 4 bulan, iya. Alhamdulillah. Ya, teman-teman. Nah, mudah-mudahan video singkat ini jadi inspirasi. Nah, kalau mau tahu ngaji-ngaji yang lainnya, nanti kita undang Ustadz ya. Untuk ngaji lebih lama lagi.